siapa aja tokoh-tokoh besar yang dimakamkan di Blitar? Bung Karno. Pusara Aji. Gimana kalau aku bilang bahwa raja-raja juga dimakamkan di sini? Raja? Ya. Pantes lamun Cina. Ya, karena di zaman kuno, Blitar adalah pusat spiritual. Nengge bumi. Sehingga tanah ini begitu kaya akan budaya. Layai kawospi nasti. Blitar yang luar biasa. Ngotantra hati. Raja Blitar, Bumilaya Ikatantra Adhiraja, the land where the kings reside.